Oke, kita langsung teleport ke Cirebon aja ya, teman-teman. Oke, saya baru nyampe di Cirebon. Kita ngejar KLB yang tadi nih. Posisi lokomotifnya udah diputar ke arah Jakarta dan KLB-nya udah standby di jalur 1. Mas, Ferdi San katanya. Oke, jadi KLB-nya udah siap untuk kembali ke Jakarta dengan susunan rangkaian masih sama tapi terbalik ya. Sekarang di belakang lokomotif ada kereta Joko Kendil, 2 unit kereta Joko Kendil, terus di sini ada 2 kereta panoramik generasi kedua. Lalu ke belakang ada kereta compartment switch, ada 3 unit yang masih baru. Di belakangnya kereta compartment ada kereta eksekutif stainless steel, di belakangnya ada kereta restorasi dan kereta pembangkit. Nah, ini saya baru turun dari kereta api Argo Cirebon KA26. Oke. Semuanya. Keretanya lagi dibersihin. Lagi ada study tour nih. Oke, ini jalur 3 baru masuk kereta api Argo Dwi Pangga Jakarta Solo, dan jalur 4 masih tersedia Argo Cirebon Jakarta Tegal. Ramainya kereta api di Cirebon. Sebelah kanan saya Argo Cirebon Jakarta Tegal. Sebelah kiri saya kereta api Argo Dwi Pangga Jakarta Solo. Di sebelahnya akan segera melintas kereta api Menoreh Semarang Jakarta. Di sebelahnya KLB. Argo Dwi Pangga berangkat bersamaan dengan melintas langsungnya kereta api Menoreh. Thank you.
Argo Dwi Pangga telah berangkat. Oke, kita lihat lagi rangkaian KLB-nya teman-teman yang ada di jalur 1. Pembangkit, restorasi, kereta eksekutif. Terus ada kereta compartment switch. Ada 3 unit. Lalu di depannya ada kereta panoramik dan 2 kereta Joko Kendil. Nanti saya akan naik kereta api Taksaka dari Cirebon ke Jakarta Gambir. Jadi nanti saya akan naik kereta Taksaka yang posisinya itu berangkat duluan. Jadi setelah Taksaka dari Cirebon berangkat, KLB akan segera diberangkatkan. Jadi bisa dibilang nanti kita dapat lagi di Gambir ya. Kalau kemarin saya kan ngejar KLB dengan naik KLB Nostalgic Culinary. Kalau sekarang saya ngejar KLB dengan Argo Cirebon. Thank you Argo Cirebon. Argo Cirebon lanjut ke Tegal. Oke, kita lewat underpass aja ya, lewat terowongan. Kali ini stampormasnya beda ya, kalau kemarin itu belakangnya Joko Kendil langsung kereta kompartemen. Sekarang belakangnya Joko Kendil ada kereta panoramik. Oke, saya udah boarding nih ke dalam. Saya akan pulang naik Taksaka, Jakarta, sekaligus ngejar KLB ini. Karena KLB ini rencananya akan berangkat di belakangnya kereta Taksaka. Jadi nanti di Gambir kita hunting lagi teman-teman. Kereta panoramik generasi kedua. Taksaka di belakangnya data barang itu deh. Oke, jadi untuk susunan rangkaiannya ini ada 2 kereta Joko Kendil, 2 kereta panoramik dan 3 kereta kompartemen. Thank you.
informasikan kepada petugas untuk berhati-hati, jalur 1 akan dilakukan percobaan pengereman dinamis. Dua kereta warna biru, teman-teman, saling bersebelahan. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di stasiun Gambir Jakarta, baru turun dari kereta api Taksaka, dan di belakang Taksaka langsung ada kereta api Argo Lawu. Nah, setelah kereta api Argo Lawu ada KLB Rombongan. Argo Lawu, CC 206 1323. Ayo, julukannya apa, teman-teman? Pada pukul 15.30, rangkaian Argo Lawu diberangkatkan menuju Jakarta Kota. Karena jalur 1 sepertinya disiapkan untuk kedatangan KLB. Oke teman-teman, pada pukul 15.39 KLB dari Cirebon masuk jalur 1 stasiun Jakarta Gambir. By the way, di sebelah saya ada Brawijaya baru berangkat. Ini Brawijaya, Jakarta Malang via Semarang.
siapa yang udah nggak sabar untuk segera naik kereta api ini teman-teman, kereta compartment suite. Mudah-mudahan di tanggal 6 Oktober bisa dirilis ya di kereta api Bima, sesuai dengan interiornya nih, warnanya biru tua. Jadi cocok banget nih kalau ditaruh di kereta api Bima, biru malam. Tren Mach F, bogi K10, bisa dipacu hingga 120 km per jam. Oke, jadi karena mau rilis, jadi saya sebutin aja nomor bangku belakang ya. Saya pakai nomor bangku belakang. Ini ibaratnya kita lagi ngadep ke arah barat. Ini di sarana T00801, untuk bangku belakang itu nomor 8 ya. Jadi bangku yang sebelah sini itu nomor 8A8B. Nah, ini ke belakang, ini nomor sarana T10802. Nah, kalau yang ini kebalik teman-teman. Bangku belakang arah ke barat, kalau misalkan ke arah Jakarta, itu di nomor 1. Dan untuk sarana ketiga, T10803, untuk bangku belakang, sama seperti yang pertama tadi, ada di bangku nomor 8, arah Jakarta ya. Siapa tahu teman-teman yang lagi nonton ini mau naik dan milih bangku belakang kalau arah Jakarta. Ya kalau arah ke timur ya tinggal dibalik aja. Intinya adalah posisi yang nggak ada pintu itu pasti ada di nomor besar teman-teman. Yang nggak ada pintu ini adalah tempat untuk toilet dan minibar. Oke, kita langsung ke keberangkatan ya. Thank you.
Oke, KLB pulang ke Balayasa Manggarai. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan video selanjutnya, naik kereta ekonomi New Generation Kereta Api Jayabaya Jakarta Malang full trip. Terima kasih. Selamat datang di Kota Malang. Sesaat lagi kereta api Jayabaya akan tiba di tujuan akhir stasiun Malang.